Kalau Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali mengatakan haram main catur itu. Seperti megang daging babi. Megang buah catur itu seperti megang daging babi. Begitu hadisnya. Bahkan dalam hadis Muslim itu begitu, seperti megang daging babi dan darah babi. Orang megang buah catur seperti mencelupkan tangannya di daging babi dan buah babi, dan darah babi. Kalau guru-guru saya memandang main catur itu lebih parah dari megang daging babi. Megang daging babi gak mungkin satu hari sampai 5 jam dipegangin daging babi 5 jam mungkin. Apa itu daging babi? Udah berapa? Kalau Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali mengatakan haram main catur itu. Seperti megang daging babi. Megang buah catur itu seperti megang daging babi. Begitu hadisnya. Bahkan dalam hadis Muslim itu begitu, seperti megang daging babi dan darah babi. Orang megang buah catur seperti mencelupkan tangannya di daging babi dan buah babi, dan darah babi. Kalau guru-guru saya memandang main catur itu lebih parah dari megang daging babi. Megang daging babi gak mungkin satu hari sampai 5 jam dipegangin daging babi 5 jam mungkin. Apa itu daging babi? Udah berapa?